Banat TV. Wa'idul ta'alim wa ta'lim wa tadakur wa tadkir wa naqwa wa intifa' wa ibadah wa istifadah wa hatta ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-fatiha ila hadratin nabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa zawajihi wa dhuryati wa karabati jum'in thumma ila ruh muhajir ahmadin isa ووصولهم وفروعهم وسادتهم بعدوي على هذه النية الصالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومعلمنا مشايخنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف في هذا الكتاب نفعنا الله في علومه في الدارين آمين. كتاب الصلاة masuk ke kitab الصلاة nomornya nomor 3 من أحسن الوضوء أحسن الصلاة. Dalam kitab ini, dalam karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait katakan, man ahsanal wudu'a ahsana sholat. Siapa wudunya yang paling terbaik, bagus, paling terbagus, ya, paling hebat, paling baik, paling betul, ahsana sholat. Karena wudunya betul, maka sholatnya pun betul. Ya, karena untuk melakukan sholat, pertama kali harus berwudu. Nabi juga katakan, man lam yakhsha wudu'ahu lam yakhsha sholatahu. Siapa yang tidak khusyuk sholatnya, mesti juga tidak khusyuklah sholatnya. Jadi khusyuk dulu, betul dulu wudunya, barulah betul sholatnya. Banyak orang berwudu, wudhunya nggak diterima sama Allah. Ya, salah satu rukun wudhu adalah niat. Niat itu rukun wudhu. Membasuh telapak tangan itu hukumnya adalah sunnah. Tidak pantas yang wajib diletakkan ke yang sunnah. Banyak hari ini orang yang berwudhu ketika dalam keadaan dia mengambil air di tangannya atau gayung diletakkan ke tangannya kemudian dia berniat nawaitu wudhu'a birafil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, sengaja aku berwudhu untuk mengangkat hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Karena niatnya ini letakkannya ketika membasuh kedua telapak tangan, sementara membasuh kedua telapak tangan hukumnya sunnah, maka tak sah wudhunya. Inilah orang yang wudhunya tidak diterima sama Allah karena tidak mengaji. Ya, karena mengaji itu penting. Jadi orang beribadah tanpa ilmu maka ibadahnya ini ditolak. Wajar kata Nabi, satu orang yang berilmu lebih mulia, lebih hebat daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Jadi macam mana yang betul? Kalau mengaji betul, tahu ilmunya. Nah, maka kalau orang-orang yang mengaji, orang-orang yang betul-betul mengaji, nyari ilmu, maka dia mengambil air di tangannya, kemudian dia letakkan air tadi ke wajahnya sambil berniat nawaitul wudhu'a irafil hadasin asghari fardhan lillahi ta'ala, benarlah wudhu'nya. Ya, karena dia letakkan niat tadi pada waktu basuhan yang pertama dalam membasuh wajah. Membasuh wajah itu hukumnya wajib. Kemudian niat hukumnya wajib. Dia letakkan niatnya ketika membasuh wajahnya sambil berniat nawaitul wudhu'a irafil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, maka benarlah wudhunya. Berapa banyak hari ini orang yang berwudu tapi tidak tahu cara meletakkan niat wudu tersebut, sehingga bertahun-tahun dia letakkan niatnya ketika membasuh kedua telapak tangan nawaitul wudu'a bi ma fil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala,
dihantarkan air, mengantar beliau hantarkan air ke wajahnya sampai tidak ada niat wudu kembali, maka ini wudunya batal tak sah. Sebab apa? Karena apa? Setelah telapak tangan hukumnya sunnah, apa sewajah hukumnya wajib, dan niat hukumnya wajib. Yang wajib diletakkan yang wajib, tidak boleh yang wajib diletakkan yang sunnah. Jadi ambil air, antarkan ke wajah, letakkan air tersebut di wajah walau satu tetes saja, tidak ada masalah. Sambil berniat nawaitul wudu'a li rawfil hadatsin aslari fardhan ilahi. Berapa banyak hari ini orang awam, orang yang tak mengaji wudu seperti ini. Tugas siapa ini? Ya, tugas ketua majlis. Ya, Haji Rustam Panin dan para pengikut-pengikutnya. Dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Allahu Akbar. Iya. Ketua majlis ini ada di sini. Dari bangsa jin dan bangsa manusia. Bangsa manusia itu berjumlah 241 orang. Bangsa jinnya hampir 1000 orang. Rumahnya nampak cuma satu. Itu pun jin di rumahnya. Allahu Akbar. Maka Nabi tak salah. Nabi katakan yang bagus wudunya pasti bagus sholatnya. Jadi ini bertahun-tahun kita sholat, pas bertahun-tahun kita sholat, tapi wudunya seperti ini, Nabi katakan paksa sholatnya. Allahu Akbar. Ya, sayang sekali. Maka penting itu mengaji. Bahkan yang ngaji itu lebih wajib daripada ya fardu, daripada sholat. Sebab apa? Sebab nah, kalau kita sholat tanpa tahu ilmunya, maka sholatnya tak sah. Nah, tapi yang fardu itu tak boleh ditinggal. Yang fardu itu wajib dikerjakan. Namanya fardu wajib dikerjakan, berpahala ditinggalkan berdosa. Tapi boleh diakhirkan, sebab ada yang lebih daripada wajib lagi, yaitu mengaji. Nah, seperti ini. Ngaji waktu isya masuk boleh diakhirkan. Bahkan ada satu hadis Rasulullah SAW, sunnah mengakhirkan sholat isya. Sunnah mengakhirkan sholat isya. Ya, sebab apa? Sebab karena ada mengaji. Jadi dapat sunnah. Tapi kalau tak mengaji, abdal waktu sholat awal waktu. Tapi kalau ada mengaji, sunnah diakhirkan. Karena kalau kita sholat, paham ya bagaimana rukun sholat, rukun daripada sholat, rukun daripada qalbinya, rukun daripada qaulinya, rukun fi'linya, ya. Tahu semuanya rukun-rukun sholat, paham, sehingga sholat kita pun semakin hari semakin khusyuk, ya, bahkan diterima sama Allah. Tapi kalau tidak tahu mana itu rukun qalbi, mana itu rukun qauli, mana itu rukun fi'li, atau tahu tapi tak pas meletakkannya, bisa yang sholatnya 60 tahun, 70 tahun, bahkan berapa puluh tahun sholat sunnah, tak diterima sama Allah. Sebab tidak ada di situ ilmu. Maka kita insya Allah sebagai santri yang baik, baik santri yang tua maupun santri yang muda, yaitu tahu bagaimana cara wudhu yang sempurna, tahu cara meletakkan tempat niat tersebut. Ya, ini makanya wajib diberitahu nanti oleh ketua majelis di grup, agar semua orang-orang yang di grup ini paham. Ya, ya, beserta ada grup-grup para jinnya disebutkan juga di situ. Nah, ya, paham ya? Ya. Wa man ahsanaha ahsanallahu muradinihi wa dunyaha wa dunyahu. Tengok apa kata Al-Habib Zain bin Ibrahim Sumait. Kalau wudunya baik, sempurna, pasti sholatnya bagus. Kalau sholatnya bagus, maka Allah akan membaguskan semua urusan dunianya dan agamanya. Hari ini urusan dunia kita kenapa? Ya, susah. Kenapa urusan agama kita susah? Karena wudunya tak benar, karena sholatnya tak benar. Nah, maka insyaallah dari sekarang perbaiki wudu. Ya, Nabi sahabat itu dan para nabi dan para sahabat-sahabatnya dan para aulia, kalau wudu itu wajahnya merah. Merah. Kenapa merah? Karena takut kalau ada satu tetes anggota daripada yang wajib tidak terkena air.
karena dia mau menghadap sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mana ada merah-merah, ketawa kita wudu. Allah bahkan tak membaca doa wudu. Padahal Nabi katakan siapa yang membaca doa wudu. Iya. Siapa yang membacakan doa setelah wudu? Apa doa setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Ya'ani minibarikas suami. Ini doa setelah wudhu. Nabi katakan siapa yang baca doa ini setelah berwudhu, maka Allah akan bukakan 8 pintu surga yang dia berhak masuk dari arah pintu mana yang dia kehendaki. Ya Allah, ini janji Allah. Percayakah anda-anda sekalian dengan janji Allah? Kalau percaya, kenapa ditinggalkan setelah wudhu? Seandainya ada di sini orang berjanji, misalnya lah Pak Buyung berjanji kepada Bang Jirus, Bang Rustam. Wahai Bang Rustam, aku kujanjikan kepadamu, datang ke rumahku jam 3 siang, gak boleh lewat. Janjiku kepadamu akan kuberikan uang sebesar 10 juta rupiah. Janji manusia, kira-kira Bang Rustam datang ke rumah Pak Buyung jam berapa? Nah, jam 6 pagi. Kenapa begini dibuatnya? Karena yakinnya Bang Rustam janji daripada Pak Buyung akan diberikan uang sebesar 10 juta rupiah. Tapi kenapa kita enggak yakin dengan janji Allah? Kenapa kita lebih yakin dengan janji manusia? Kenapa kita enggak yakin dengan janji Allah? Janji Allah, janji Rasulullah. Iya. Kalau orang-orang yang penuh hatinya penuh dengan nur, cahaya, pasti sekali-sekali dia tidak akan pernah mengingkari janji-janji Allah. Ya, insyaallah dari sekarang, ya, dari sekarang insyaallah niatkan dalam hati untuk menunaikan semua janji-janji Allah. Khususnya yang jemaah yang hadir pada malam ini, dan sampaikan kepada umat seluruh alam agar mereka tahu bagaimana cara wudhu yang sempurna. Ya, ketika kita pergi ke Sibu Langit, bahkan kita pergi ke Sibu Langit dapat laporan ada orang Islam tapi tak pandai wudhu dan tak tahu apa itu wudhu. Wah, sedih ya. Sedih kita lihat orang Islam seperti ini. Kita hari ini Islam enak, ya, sholat, baca Quran, selawat, dapat makanan, dapat minuman, teh manis, sampai gemuk luar biasa. Ada yang beratnya 150 kilo. Ada yang beratnya 30 kilo. Jangan langsung si Dhani. Ini masa sebelumnya lah nih, Dhani gak segitu beratnya, masih 100 kilo. Ya kan? Berapa beratnya? 115, kurang 35 kilo. Tambahkan beras 35 kilo, berat pas 150 kilo. Iya, ada yang beratnya sekitar 80 kilo, 90 kilo. Ya, kalau punya beratnya 38 kilo, ringan. Lebih berat lagi beras itu daripada buyanya. Iya, 38 kilo, badannya istiqomah, kurus saja. Emang Pak Buyo, beratnya 190 kilo, gak berkurang. Iya. Alhamdulillah, itu nikmat sama Allah. Nah, kata Maulana apa namanya, Maulana Ilyas rahmatullah alaih, ada ciri-ciri manusia. Satu gendut, perutnya buncit karena Allah, ada buncitnya karena korupsi. Nah, bagaimana buncitnya karena Allah? Dia buncit tapi tetap salawat, baca Quran, ibadah. Buncitnya tak pernah salat. Ini namanya buncit korupsi. Nah, ya, tapi bapak-bapak sini perutnya buncit-buncit karena Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Disuruh semua makanan mikir-mikir dulu. Ya, begitulah, fikir-fikir saja. Untuk agama fikir-fikir. Ya, ya. Padahal kalau untuk agama itu tak boleh fikir-fikir, kerjakan saja. Namanya baik. Ah, sudah. Ini Nabi tak salah. Tak salah. Kita yang salah. Kita yang salah. Maka kalau orang yang beriman dia yakin, sudah yakin. Siapa yang baik wudunya pasti baik
Siapa yang baik sholatnya, maka Allah akan baikkan seluruh urusan dunianya dan agamanya. Insyaallah, mudah-mudahan. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada sifat keji dan munkar. Kana al-Habib Umar bin Hasan al-Haddad yatawadda fil bayt. Habib Hasan bin Umar bin Hasan Habib Umar bin Hasan al-Haddad, beliau ini berwudu di rumah. Kalau kita wudunya di masjid, yang afdal itu wudu dari rumah. Karena setiap langkah itu kita dalam keadaan bersuci. Kalau mati, mati dalam keadaan bersuci. Nah, karena enggak tahu. Ya kayak kemarin itu baru hari apa itu? Hari apa ini? Kamis, hari Rabu enggak salah ya, hari Rabu. Nah, kalau dia ya, enggak salah hari Rabu semalam tuh. PKM masjid yang di dekat apa namanya? Penjara itu, Tanjung Gusta itu. Nah, itu kan ada masjid itu simpang itu. Ayo, BKM masjid namanya Pak Arifin. Pulang dari masjid sehat-sehat. Salat maghrib, tak salat isya. Pulang dari masjid rumahnya tak jauh, paling jauh 100 meter jalan kaki sampai. Tapi dia naik kereta. Mau nyebrang ditabrak anak muda. Umurnya tak sampai masih anak-anak. Ya, mungkin tak cukup umur, mungkin di bawah 17 tahun. Tabrak meninggal dunia. Ya, enggak tahu. Ya, yang sehat-sehat walafiat bisa meninggal dunia. Nah, maka umurnya 60 tahun. Ini hari mungkin hari kedua atau hari ketiga tahlilat. Ya, baru-baru ini. Nah, maka kita pun begitu. Maksud Rasulullah menyuruh kita untuk berwudu di rumah, mana tahu ya kita dipanggil malaikatnya Allah, kita dalam keadaan bersuci, bersih, kita bertemu dengan Allah, dan itu adalah amalan daripada Bilal bin Rabah. Setiap hari berwudu, tahiyat wudu, amalannya ini membuat Allah ridha sehingga terompanya, sendalnya berada di surga. Allahu Akbar. Hari ini ya kita ini sepele dengan amalan ini. Udah Ustaz bilang berapa puluh kali, tetap aja tak mau berwudu. Mungkin di sini pun ada orang yang sudah wudu, kan nanti aja lah. Yang batal wudunya nanti aja lah, malas. Nah, nanti kan ada disuruh perintah Pak Ustaz wudu, ada kodenya. Begitu. Wudu. Ya bu, wudu. Wa kana wudu'ahu yastaghriqu sa'atan kamilatan. Ya wudunya ini itu sempurna. Ya Allah. Ya. Sempurna. Sempurna. Yang sebagaimana sesuai dengan apa namanya kitab-kitab fiqih, dan memerlukan waktu untuk wudhu lebih kurang sa'atan kamilatan, satu jam yang sempurna, satu jam wudhu. Wah, cemana wudhu sempurna satu jam? Cemana itu wudhu satu jam? Kalau kita wudhunya berapa jam? Paling satu menit. Menuju kakinya pun begini-gini sama aja. Nah, bukan digosok-gosok ya. Nah, itu ada yang ketawa-ketawa itu kayaknya begitu. Yang merasa itu. Orang ketawa. Iya begitu ya. Nah. Ya, tibi jami'i sunan allati fiha al-wudu. Kenapa sampai memerlukan satu jam? Karena beliau ini mendatangkan semua sunnah-sunnah pada wudu. Oh, betul-betul ini. Ya, makanya kita insya Allah ya benar-benarlah wudunya. Ya, jangan sepele amalan wudu ini. Nah, ya, insya Allah mudah-mudahan. Bisa kau wasul dengan wudu? Boleh. Ya Allah, aku wudu ya Allah dengan wuduku ini ya Allah. Ya, jika wuduku ini benar ya Allah, maka ya Allah benarkanlah sholat. Jika sholatku benar ya Allah, sebab wuduku benar ya Allah, ya Allah selesaikanlah urusan dunia, kabulkanlah hajatku. Boleh, insyaallah. Kabul, insyaallah. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, amin. Kemudian mangqara'a ayatal kursi ba'dal wudu yu'ta thawaba 40 'aliman. Siapa yang membaca ayat kursi setelah wudu? Tadi baca doa wudu, kemudian baca ayat kursi, jangan lupa Allahu la ilaha sampai habis. Akhirnya apa? Akhirnya Amin.
Ya, ini doa ayat kursi. Setelah wudhu, maka Allah akan memberikan pahala bagi orang yang membaca tadi ayat kursi tadi, arba'ina aliman, yaitu lebih kurang 40 orang alim. Ya, memandang wajah orang alim saja dalam kitab Minhaj Abidin, nazratul ulama khairun min ibadatin wa qiyamiha wa siyamiha. Ibadatin sana qiyamiha wa qiyamiha wa siyamiha. Memandang wajah orang alim sekali pandangan, Allahu Akbar, maka lebih baik daripada beribadah selama satu tahun penuh, sholat malam selama satu tahun penuh, dan berpuasa selama satu tahun penuh. Memandang wajahnya. Jadi jangan bosan-bosan memandang wajah Pak Puyung. Karena Pak Puyung adalah orang alim di pesantren ini. Kealimannya antara langit dan bumi. Iya. Iya, boleh gitu ya. Tahu nih Pak Alim. Ya, maka insya Allah kita ada rencana untuk pergi memandang daripada orang-orang alim di Hadramaut. Insya Allah bulan 2, tanggal 2 kita akan berangkat. Berangkat kemana? Ke Hadramaut. Naik pesawat Sriwijaya. Ya, naik pesawat Sriwijaya. Jangan takut. Ya, semuanya qadarullah masyafal. Itu kalau mati itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, ya, ditentukan oleh Allah. Di dalamnya ada para habaib-habaib. Di charter itu Sriwijaya. Itu kan Sriwijaya yang apa itu? Sriwijaya yang besar. Dari Jakarta berangkat langsung ke Hadramaut, ke Seoul. Allah Akbar. Ongkosnya lebih kurang 30 juta. 25 juta untuk tiket pulang pergi dan visa. Kemudian penginapan di sana, 5 juta untuk uang saku. Bagi siapa-siapa yang ingin mau berangkat, insya Allah besok hari Sabtu pendaftaran terakhir. Jika tidak mendaftar, maka sudah pasti kan tidak berangkat. Ya, Pak Mendadak, Pak Ustaz. Karena Pak Ustaz pun dapat kabarnya dari Habib Mendadak. Ya, berangkat. Berapa hari? 10? 10 hari. Rugilah Pak Ustaz, 30 juta. Ini orang-orang ahli dunia yang mengatakan rugi. Gila 30 juta Pak Ustaz. Datang ke sana cuma 10 hari orang-orang ahli. Ya, tapi kalau orang matanya memandang akhirat, tidak ada ruginya. Sebab apa? Karena kita datang ke sana untuk memandang wajah Abi Umar bin Khafir. Satu orang ahli, da'i, Allah subhanahu wa ta'ala, wali Allah, yang memandang wajahnya lebih baik daripada puasa selama setahun. Wah, apalagi mencium tangannya. Ya Allah, ya, mencium tangannya. Apalagi ada orang niat untuk mengambil serbannya. Ya Allah. Mengambil ridanya. Luar biasa. Memandang wajah Habib Umar bin Hafid seorang wali. Bukan hanya Habib Umar bin Hafid di sana. Banyak di sana para wali-wali Allah. Ya Allah, jadi tidak ada nilainya 30 juta dibandingkan memandang wajah Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafiz. Siap ini? Siapa yang daftar? Gak ada ya. Jadi wajahnya gak ada, Mas. Dan apa itu? Iya. Ada. Ada enggak? Gak ada. Ya. Ada yang daftar? Gak ada. Nah, insya Allah. Ini yang keenam kita baca insya Allah minggu depan. Langsung lanjut ke, karena agak panjang itu penjelasannya. Masa ilus sholat. Nomor satu. Inna ba'du salihina min ahlil gharab ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hal bismillahi ayatu minal fatihah. Qala na'am ya ayatu minha walakin la tu'tilu salata tarikiha. Ya, sesungguhnya sebahagian daripada orang-orang salih min ahlil gharab. Mana gharab? Ada maghrib, ada masyrik. Maghrib itu arah barat. Masyrik itu adalah dari arah timur. Maghrib dari barat. Masyrik mana? Timur. Kita ini orang timur apa orang barat? Timur. Orang barat mana? Hah? Eropa. Jadi ada sebagian orang-orang soleh daripada ahli al-gharab dari maghrib, dari area apa namanya? Eropa.
Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Faqala ya Rasulullah. Ya, kemudian dia bertanya, "Ya wahai Rasulullah, hal bismillah tu ayatun min al-Fatihah? Apakah bismillah itu ayat daripada Al-Fatihah?" Faqala Nabi, "Na'am, iya, dia adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Tetapi tidak membatalkan sholat kalau meninggalkan itu bismillah." Ini orang-orang Eropa mungkin mereka bermadzhab Hanafi, tapi kalau kita bermadzhab Syafi'i, batal sholatnya kalau tidak membaca al-basmalah, karena bismillah itu termasuk ayat daripada suratul Fatihah. Baca bismillah, baik disirkan mau dijaharkan. Dijaharkan sunnah, disihirkan tak dapat sunnah. Nah, dijaharkan. Sudah. Allahu Akbar. Ya. Lama nazala Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas. Ini udah kayaknya. Mari. Udah. Qala. Ya, ini sudah, tapi tidak apa-apa, diulang lagi. Lama nazala Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas Sawa'a. Ya, ini di Musawwa'a, satu kampung namanya kampung di Yaman, namanya Musawwa'a. Tatkala ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas, ya, turun di Musawwa'a, Musawwa'a waktu Jum'ah, dhahaba ila jami'il bilad faqaddimu imaman bihim. Ya, kemudian datanglah waktu Jumat. Ya. Kemudian beliau pergi ke kampung itu, ya. Maka beliau ini disuruh untuk jadi imam. Bahkan aktsar muslimin min al-Hanafi. Ya, kebanyakan dari orang-orang yang salat itu bermadzhab Hanafi. Lama ahrama, tatkala ini Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas bertakbir Allahu Akbar asarra bil bismillah bismillahirrahmanirrahim, enggak dijaharkan, disirkan. Alhamdulillahi rabbil alamin, disirkan bismillahnya fil Fatihah, pada surah Fatihah. Wassurah juga bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal layli idza saja muru'atan liman tabi'in. Kenapa beliau buat begini? Yaitu menghormati daripada mazhab Hanafi. Gak membatalkan sholat. Inilah antara mazhab ini, saling menghormati. Bukan saling berdebat sehingga kau yang benar, kau yang benar, kau yang benar. Akhirnya gak cakapan, gak silaturahmi sampai hari kiamat. Enggak ya. Gara-gara masalah apa? Masalah takbir. Masalah takbir, letakkan tangannya kemarin-kemarin, gak cakapan. Ini sesat itu. Susah-susah. Nah, ya. Nah, ini mereka ini menjaga antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, menghormati antara satu yang lain pada ucapan bismillah. Beginilah kita. Ya Allah. Ya. Sudah. Wa qala ba'duhum, ada sebahagian yang mengatakan inna qira'ata maliki yaumiddin fil Fatihah afdal biziadati al-harf, lebih afdal ditambah situ huruf alifnya, maliki yaumiddin, wa likulli harfin asyru hasanat. Ini malik itu mim, alif, lam, kaf, betul? Ini setiap satu huruf dapat kebaikan, 10 kebaikan. Maka ditambah satu huruf situ ada alifnya, bertambahlah kebaikannya, menjadi berapa? 40. Wa faddala ba'dun qira'ah. Ya, ada yang sebagian dari orang-orang terdahulu, orang-orang ulama terdahulu membaca maliki yaumiddin, enggak ada alifnya. Di annahu ashah qira'ah. Katanya itu adalah yang paling bagus bacaannya begitu. Ashah qira'ah. Nah, ashah paling bagus. Kata beliau, kana Habib Ali Al-Habsyi qara'a fi raq'atil ula. Beliau ini Habib Ali Rashi, beliau membaca pada rakaat yang kedua maliki yaumiddin, wa fi thaniya maliki yaumiddin. Jadi mendapat kedua-duanya, menghormati. Ada yang mengatakan ma lebih afdol,
alifnya dibuang. Kalau Habib Ali Hanafi, beliau membaca kedua-duanya. Rakaat pertama bacanya Maliki Yaumiddin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Nah, ini rakaat pertama. Rakaat kedua Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Ini lagi afdal. Albi afdal. Nanti kalau ada imam begini, oh sesat itu ya. Lempar aja kepala ke batu. Jangan ya, kita yang salah karena enggak mengaji. Iya, paham ini? Ya, tengok yang nomor 4 terakhir. Insyaallah. Al-jahru bil qiraati bi haitsu yuwaswisul musallim haram. Itu membesarkan suara bacaan ketika dalam sholat sehingga mengganggu orang yang sholat di sebelahnya, ini haram. Haram. Ini haram. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Bawa sampingnya udah Maliki Yaumiddin, kembali lagi Ar-Rahmanirrahim. Gara-gara sekawan tadi. Bawa dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dari ihdinash shirotol awal udah habis. Udah sampai ihdinash shirotol mustaqim, dia masih Ar-Rahmanirrahim. Jadinya kembali gara-gara dia Ar-Rahman. Kok Ar-Rahman aku? Bawa ini merusak aja sana. Besok ketepuk bangka. Ini ada orang seperti di masjid ini pun ada. Siapa itu? Jeros. Ya, ini haram. Haram. Mak, kalau aja ini mau kena kan ya. Kita apa lagi mau gitu? Ya, ini haram. Apa? Ya, amin, amin. Itulah baiknya Bang Jeros itu. Dan udah abang ejekin ketawa-ketawa, tetapnya abang doa kiaman juga. Udah baik. Ya, ini haram. Ya, jalan. Pukulkan. Allahu Akbar. Jangan begitu ya. Dia itu ayas ma'anafsahu. Salah satu, yaitu yang diwajibkan untuk baca Al-Fatihah itu, muridnya bergerak-gerak. Ayas ma'anafsahu. Dengar dirinya sendiri, bukan orang lain. Tapi bibirnya tak boleh diam, gerak. Ini enggak, itu baru benar. Tapi jangan terdengar oleh orang sebelahnya. Tapi pun maklum dah sama Bang Jeros, karena kalau ngomong pun sudah terdengar di sana. Nah, jadi suaranya besar. Jadi baca Al-Fatihah lebih besar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iya karena berdoa, iya karena setahin dari jauh. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratan. Akhirnya sampingnya itu sampai terdengar. Nah, ini kalau di belakang imam juga bahaya ya. Kenapa? Karena nanti imamnya dia baca ayat. Walaqad atayna Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Dia masih iya karena berdoa, iya. Nanti imamnya enggak usah terasa. Iya karena berdoa. Gawat ini, gawat. Jangan di belakang ini. Pelan-pelan. Iya. Awas saya ketawa, giginya ompong ke tengah itu. Iya, haram. Kalau mengganggu orang yang sholat. Ya, enggak haram. Tapi itu wajib. Komat kami, enggak boleh diam mulutnya. Karena Nabi itu kalau sholat, jenggotnya bergerak. Tanda mulutnya komat kami. Enggak boleh diam. Enggak boleh dalam hati. Ya, tapi bergerak. Bisa jadi itu batal sholatnya kalau diam aja deh. Tapi gerak. Yang parahnya nanti, kalau udah baca Al-Fatihah, udah selesai baca ayat. Kawan tadi baca ayat. Kalau kembali lagi, kul huwallah. Dan itu terjadi. Sama gue yang terjadi. Terjadi. Fakaifa biman yuwaswisu musallim bi hatib. Bagaimana hukum kata beliau? Yaitu ada orang sholat bawa HP. Terang-terang-terang-terang-terang-terang-terang-terang-terang. Pripun ngabari mas. Terang-terang-terang-terang-terang. Saya mohon mas. Panjenengan merikung-merikung. Ya, merica. Ya, merikung-merikung. Mari ke sana. Ya, macam wayang. Ya, ini
Ini orang yang handphone bawa HP ini, bagaimana hukumnya orang yang sholat bawa handphone mengganggu seorang sholat orang yang lainnya? Sebabnya karena hand, maka kata Al-Habib Zain bin Ibrahim Smed, fayam bagi ayyukafil, maka wajib bagi dia untuk menutup HP-nya qabla sholat, sebelum sholat, khususnya ila shalla fil masjid, kalau dia sholat di dalam masjid. Oh, maha ada makna. Wallahu a'lam bishawab.